Jasad Hasia ditemukan warga tergeletak di pinggir sungai Desa Keting, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim Kalong Satreskrim Polres Jember dipimpin oleh Kasatreskrim segera melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan sejumlah bukti dan saksi. Hari ini sengaja saya kumpulkan menindaklanjuti perkembangan dari kasus pembunuhan yang ada di Jombang. Tersangka yang kita kejar ini atau pelaku yang kita kejar ini mengarah ke Kalimantan. Jadi nanti saya bagi tugas Pak Kanit nanti tolong sama Ragil sama satu penyidik untuk berangkat ke Kalimantan. Terus nanti yang lainnya karena dari hasil ini, hasil penyidikan yang teman-teman sampaikan tadi, ada beberapa yang memang kita curigai selain dari pelaku yang kabur ke Kalimantan ini. Jadi nanti hasilnya tim Kalong mendapatkan kecurigaan nama-nama para pelaku pembunuhan keji ini. Jadi saya sama penyidik sama teman Resmob, kita akan fokus untuk mencari orang yang kita duga terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Sementara yang kita kejar ini atas nama AW, perannya AW ini kita deteksi yang bersangkutan gelagatnya memang sudah kita curigai, dan yang sekarang bersangkutan tanpa ada alasan yang jelas meninggalkan Jember dengan tujuan ke Kalimantan. Kita sudah komunikasi sama teman-teman Resmob di Kalimantan Timur, di Samarinda. Nah, mudah-mudahan hari ini juga kita akan langsung terbang ke Kalimantan. Kita akan bergabung sama teman-teman di sana. Tidak berselang lama, seseorang yang mengendarai sepeda motor terlihat akan memasuki bangunan tua. Cepat! Kita bagus!
Belum. Agus punya. Bukan, bukan, Pak. Agus. Bukan. Pak, kamu Agus. Bukan, bukan, bukan. Bukan. Jember kamu. Jember. Gus, ngaku, Gus. Benar bukan ini orangnya? Benar bukan? Coba coba. Iya, cocok. Benar, benar. Iya, Pak. Gus, Jember. Jember kamu. Iya. Kamu ngapain lari tadi? Hei. Kenapa lari? Majang. Kenapa lari tadi? Ya, saya berhentiin. Ini Pak, saya mau ngindarin, Pak. Ngindarin apa? Apa yang kamu lakukan? Jember. Ini Pak, pembunuhan. Kenapa kamu dibunuh itu? Saya disuruh, Pak, cuma, Pak. Disuruh sama siapa? Disuruh sama Sadi, Pak. Siapa hanya kamu Sadi itu? Ya, orang, Pak. Apa motifnya akan bunuh korban itu, Pak? Ya, gini, Pak, masalahnya saya disuruh-suruh cuma katanya sakit hati gitu cuma, Pak. Sadinya sakit hati. Sadi, sadinya. Coba-coba dudukin dulu, Sadinya sakit hati gitu, Pak. Sama siapa lagi bunuhnya kamu? Ya, sama itu, Pak, calonnya. Siapa calonnya? Siapa? Nur. Masya Allah. Itu dibunuh sana, eh. Anak, eh. Itu siapa yang nyuruh kamu lari ke Kalimantan nih? Sadi, Pak. Suruh keluar Jawa. Dikasih uang kamu? Dikasih uang. Berapa? 600. 600? Iya. Berarti petiga ya kamu ya, bunuhnya ya. Setelah ada upaya dari pelaku untuk kabur, kita melakukan pengejaran, kita melakukan tembakan peringatan di TKP itu, lalu pelaku sendiri terjatuh, lalu berusaha masuk ke rumah kosong. Setelah di rumah kosong itu, lalu alhamdulillah kita berhasil mengamankan pelaku, salah satu pelaku yaitu Awe. Bunuh di mana ini? Di tengah sawah itu? Di sawah itu, Pak, dekat sungai. Dekat sungai? Iya. Diapakan sama kamu? Saya cuma megang, Pak, megang ini bungkam. Terus itu sama Sadi digorok lehernya tuh, Pak. Siapa yang bawa pisau itu? Sadi, Pak. Sudah bawa dari rumah atau gimana itu? Iya, Pak. Dari pengakuan Agus, didapati nama Sadi sebagai otak di balik pembunuhan ini. Kita lakukan pengintaian, lalu kita temukan salah satu pelaku ini berada di area Kencong, tepatnya di area sekitar jalan raya, di perumahan-perumahan yang ada di daerah Kencong. Namun pada saat melakukan penangkapan, ada upaya perlawanan yang diberikan pada pelaku terhadap anggota, sehingga kita memberikan tindakan tegas terukur. Pria berusia 50 tahun ini sakit hati lantaran korban tidak merestui hubungan dengan anaknya bernama Siti Nurhasanah. Umpatan yang kerap dilontarkan sang calon mertua membutakan mata hatinya. Jalan pintas dilakukan untuk menghabisi nyawa sang korban. Kamu borok pakai pisau? Ya. Kamu borok apanya? Ya. Apa? Sebutin, sebutin. Leher, Pak. Leher. Ya. Siapa aja yang ikut? Ya, sama Bagus. Siapa? Bagus. Bagus. Ya. Pembunuhan keji yang dilakukan Sadi Adibroto dengan bantuan Agus ini, selain kesal dengan korban, pelaku juga berencana menguasai warisan saat nanti menikah dengan anak korban. Pertama kali yang kamu
Iya, enggak anu langsung enggak, Pak. Langsung terus Pak enggak, Pak Agus yang. Pak Agus yang lain. Dekat bekap. Bekap dari belakang depan. Iya, dari belakang bekap mulutnya. Nah, terus setelah dibekap sama Agus, terus dia teriak. Teriak-teriak. Gua si Hati teriak-teriak. Ya. Habis itu dirobohkan ya, Pak Agus. Dirobohkan. Ditenggorokin apa terlentang? Miring. Setelah itu kok gorong? Ya sudah. Pakai pisau yang kamu bawa di rumahnya Siti Nurhasana itu ya? Iya. Kamu gorong berapa kali? Satu kali. Benar? Iya. Yang awal mulanya memang pada saat terjadi komunikasi antara SA dengan SN ini hanya sebatas mau memberikan pelajaran kepada korban. Tidak menyampaikan kepada anak korban ini tidak dibunuh, namun hanya memberikan pelajaran. Tapi komunikasi yang dilakukan antara SA dengan AW ini berbeda dengan apa yang disampaikan kepada anak korban. Lukanya banyak loh. Pak Agus kan bawa celurit, Pak. Pak Agus bawa celurit. Bawa celurit dari mana? Iya, dari rumahnya, Pak. Udah disiapin dari rumah. Iya. Pak Agus baca apanya? Hah? Pak Agus baca apanya? Di sini sama belakang. Leher belakang. Iya. Sini luka lo. Iya. Hah? Iya. Siapa yang baca? Pak Agus, saya masih tadi. Kamu leher aja. Iya. Bukan. Pisau tuh kamu buang kemana? Sungai. Jatuh sungai. Iya. Terus korban itu kan waktu kita. Selain sebagai perencana pembunuhan, Sahdi juga sebagai eksekutor awal penikaman dengan menggunakan senjata tajam yang dibawanya. Coba terbuka, belum kita temukan kedua orang yang sudah kita amankan. Eh, sama cerita, terbuka. Belum, saya tidak tahu saya. Hal di luar nalar terselip dalam perkara di kasus ini. Salah satu tersangka yang diburu oleh tim Kalong adalah anak dari korban. Nah, untuk pelaku yang ketiga sendiri yaitu anak korban berhasil menyerahkan diri, dibawa oleh pamannya atau keluarganya untuk diserahkan kepada kita. Nah, setelah kita berhasil menangkap ketiga pelaku ini, kita giring ke Mapolres Jember untuk kita minta keterangan dan interogasi. Teman-teman, kita habis ini mengamankan saudara Nur Siti Nurhasana, siap, yang akan diserahkan oleh saudaranya, siap, paman dari korban. Siap. Jadi saudara Siti Nurhasana itu adalah anak dari korban sendiri, dan pengakuan dari saudara Sadi yang sudah diamankan sama Agus yang ada di Kalimantan sudah diamankan. Mereka bersekongkol bertiga itu untuk membantai ibunya Nur itu sendiri. Jadi kita ambil Nur itu secara biasa aja lah, gak usah keras-keras, soalnya diserahkan oleh pamannya. Siap. Itu Nur ada di kafe dengan pamannya, jadi sifatnya kita jemput dengan humanis meskipun dia tersangka. Siap. Ya, kita turun yuk, nyantai yuk, biar nggak ada orang tahu. Malam, Bapak. Mbak Nur ya?
Ya, Mbak Nur siap. Nah. Mbak Nur, saya dari Polres Jember. Mbak Nur tahu kita butuhkan Mbak Nur, mau diminta keterangan ya. Mbak Nur kooperatif, mengikuti arahan dari pamannya Mbak Nur, yang sudah beritikad baik untuk menyerahkan Mbak Nur. Mbak Nur terbuka di sana dengan kaitan kematian ibunya Mbak Nur sendiri ya. Mbak Nur nanti jujur, kooperatif. Siti bersikukuh tidak mengakui keterlibatan dirinya dalam proses pembunuhan sang ibu, Hasia. Namun keterangan Siti terbantahkan dari bukti dan sejumlah saksi kalau Siti Nur Hasanah ikut andil memegangi tangan ibunya yang mencoba melawan usai ditikam senjata tajam oleh Sadi. Peran masing-masing dari anak korban ini yaitu SN, itu memegang tangan korban, terus AW ini yang memegang kaki dan badan korban, lalu SA yang memulai mengeksekusi korban. Mbak Nur? Iya? Sambil harus terbuka sekarang? Iya. Mulai awal sampai kita bututi, sampai kita dekati dari ibu, meninggalnya ibu sampean itu, yang tidak wajar itu, sampean kan selalu bilang nggak tahu. Iya. Iya kan? Iya. Sekarang coba terbuka. Sebelum kita temukan, kedua orangnya sudah kita amankan. Ayo, sama cerita. Terbuka. Sebelumnya ya, nggak tahu saya dong. Pak Yo. Kok bilang nggak tahu kamu, Nur? Kamu ngaku aja udah, yang dua itu aku sama Sadi itu sudah mengakui atas perbuatannya. Kamu juga terlibat di situ. Ya bilangnya enggak mau anu Sadi, hanya mukul aja gitu. Terus kok sampai terjadi seperti itu? Dari awal kamu berangkat bareng sama Sadi? Iya. Ibu sama siapa? Ibu sama siapa ibunya? Ibu digonceng sama Agus. Agus. Sama Agus. Terus menuju kemana itu? Keting itu. Keting. Di tempat TKP itu. Iya. Kemudian posisimu di mana saat Sadi itu memberikan pelajaran terhadap ibumu itu? Diam di beringin itu, nunggu di situ. Di beringin. Iya. Terus Agus sama Sadi yang melakukan. Iya. Coba kamu cerita terus gimana? Sepengetahuan kamu di sana. Habis itu habis ngelakuin, ya saya diajak pulang lagi sama Sadi. Bentar, tak potong Nur. Kamu gak sesuai dengan pengakuan Sadi sama Agus. Sudah, jangan pelit-pelit Nur. Kamu perannya sebagai apa di situ? Terhadap ibumu. Kamu mukul tak? Kamu apa tak? Megang. Megang, megang apanya ibu? Tangan. Tangan. Megang depan sama belakang? Depan. Jadi posisi tangannya ibu di bagian depan gini? Untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, pihak kepolisian selanjutnya menggiring tersangka ke Mako Polres Jember. Pasal yang kita sangkakan 338, 339, 340 untuk ancaman hukumannya sendiri penjara maksimal 20 tahun, paling berat seumur hidup. Himbauan dari kami, saya sebagai Kasat Reskrim Polres Jember menghimbau kepada seluruh masyarakat Jember tentunya lebih berhati-hati dalam berkegiatan ketika menemukan ataupun melihat suatu tindak kejahatan, segera menghubungi kami karena tim Kalong sendiri yaitu kita bentuk untuk bagaimana kondusivitas Jember ini aman dan kondusif. Kami sampaikan juga kepada seluruh masyarakat Jember lebih mengontrol emosi sesaat, jangan hanya karena emosi ataupun pengaruh dari kerabat maupun keluarga sehingga melakukan kejahatan-kejahatan yang
semestinya bisa dihindari. Sungguh tragis, anak yang seharusnya melindungi ibunya justru bersandiwara dan ikut terlibat dalam pembunuhan orang tuanya. Diam. Pak Nur, saya dari Polres Jember. Pak Nur tahu kita butuhkan Pak Nur, mau diminta keterangan ya.